Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim 'alan nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana sekali lagi kita dapat bersama-sama di ruang udara IKIM FM untuk kita meneruskan lagi perbincangan kita dalam surah Mumtahanah, yang mana kita masih lagi membicarakan ayat yang keempat, iaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'a إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, sesungguhnya adalah bagi kamu suri teladan yang baik pada Ibrahim dan orang yang beriman bersamanya. Seketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain daripada Allah. Kami menolak dengan kamu dan telah jelas di antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian untuk selamanya sehinggalah kamu beriman kepada Allah. Kecuali perkataan Ibrahim terhadap ayahnya, sungguh aku benar-benar hendak memohon ampun untuk ayah, tetapi aku tidak berkuasa apa-apa untuk ayah dari Allah sedikit jua pun. Ya Tuhan kami, kepada engkaulah kami bertawakal dan kepada engkaulah kami akan kembali dan kepada engkaulah kami bertawakal dan kepada engkaulah kami bertaubat dan kepada engkaulah kami akan kembali. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita telah membincangkan sebahagian daripada ayat 4 ni pada seri yang lalu. InsyaAllah pada kali ini kita nak sambung lagi bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan kepada orang yang beriman, hendaklah kamu mencontohi Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga orang yang beriman bersamanya, iaitu ketika mana mereka berkata kepada kaum mereka yang kufur kepada Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim dan juga beriman berkata dengan tegas, bisyaja'ah wa quwah, disebut oleh Syekh Tantawi, bisyaja'ah, dengan kekuatan, dengan keberanian dan kekuatan, inna bura'a minkum. Bura'a itu jamak kepada bari. Kami bari ini makna berlepas diri, ataupun kami menjauhi kamu, ataupun kami tak suka, kami takkan bersekongkol dengan kamu. Itu maksud dia. Jadi kami ini berlepas diri daripada kamu dan daripada Tuhan-Tuhan yang kamu sembah itu selain daripada Allah Ta'ala. Makna berhala-berhala yang kamu anggap Tuhan itu. Dan kami tidak menerima, kami menolaknya segala penyembahan kamu itu. Dan telah jelas antara kami dan juga kamu itu permusuhan dan kebencian secara berterusan. Ala sabili ta'bid wal istimrar. Maknanya, permusuhan kita ni bukan sekejap-sekejap, secara berterusan. Selagi mana kamu tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, selagi mana kamu tidak meninggalkan pengabdian kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka di sini dinyatakan bagaimana untuk kita orang yang beriman ini mengambil contoh daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga orang yang beriman bersama dengan Nabi Ibrahim ketika mana قد أعلنوا بكل شجاعة وشدة إيمانهم الكامل بالحق. Ketika mana mereka itu mengisytiharkan, mengiklankan dengan penuh keberanian, dengan penuh kekuatan tentang keimanan mereka yang sempurna, dan mereka berlepas diri daripada perkara-perkara yang melibatkan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagi sesiapa yang syirik, yang menyembah selain daripada Allah, mereka itu berlepas diri, makna mereka tak campur, mereka tak join, bahkan mereka tidak bersekongkol dalam perkara tersebut. Bahkan disebut dalam tafsir Al-Wasit, mereka itu orang yang beriman bersama dengan Nabi Ibrahim
yang telah kita bincang dah pada siri yang lalu, siapa orang beriman tersebut, iaitu mereka tidak sekadar mencegah kemungkaran itu dengan hati. Tidak. Tetapi mereka mencegah kemungkaran itu dengan menzahirkan permusuhan mereka dan melepaskan diri daripada mendekati golongan tersebut. Dan inilah sesuatu yang kita kata cara untuk mencegah kemungkaran yang lebih kuat, yang lebih hebat. Sebagaimana kalau kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi." Sesiapa yang melihat kemungkaran itu, hendaklah kamu ubah dengan tangan. "Wa illam yastata' fa bi lisanih." Sekiranya tidak mampu ubah dengan tangan, hendaklah ubah dengan lidah, dengan lisan, untuk memberitahu, menolak dengan jelas. "Wa illam yastata' fa bi qalbihi." Dan sekiranya tak mampu juga dengan lidah, maka barulah mencegah kemungkaran itu dengan hati. "Wadhalika adhaful iman." Dan mencegah dengan hati itu merupakan selemah-lemah iman. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka di sini menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi Ibrahim AS dan juga orang beriman, mereka tidak sekadar ubah dengan hati, bahkan mereka menzahirkan permusuhan. Mereka menzahirkan untuk mencegah kemungkaran itu dengan, bahkan dengan tangan pun. Kalau kita lihat Al-Quran menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim AS telah meruntuhkan ataupun menghancurkan berhala-berhala yang kaumnya sembah. Maknanya, "Walima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun." Dirakamkan oleh Allah dalam Quran, Nabi Ibrahim berkata kepada mereka, "Mengapa uffil lakum walima ta'budun min dunillah?" Celaka bagi kamu dan juga apa yang kamu sembah selain daripada Allah Ta'ala. "Afala ta'qilun?" Dan tidakkah kamu berakal? Tidak kamu berfikir? Sebab apa kamu sembah sesuatu yang tidak boleh bagi manfaat, yang tidak boleh bagi mudarat? Maka disebut oleh Syekh Az-Zamakhsyari dalam Al-Kashaf, menyatakan bila mana Allah Ta'ala menyuruh untuk mengikut jejak langkah Nabi Ibrahim dan juga orang yang beriman bersamanya itu, itu menunjukkan bagaimana hendaklah kita ikuti kesan-kesan ataupun bagaimana kita ikuti Nabi Ibrahim AS yang menyatakan kepala golongan kufar dengan jelas, tiada tanpa bersinggung lagi tentang nak menunjukkan tentang lagi mana mereka tidak beriman, maka lagi itulah berlakunya permusuhan dengan mereka. Maka apatah lagi bila mana mereka itu jelas-jelas menunjukkan permusuhan, kebencian terhadap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah permusuhan itu bagaimana boleh diselesaikan ataupun dibuang, tak lain dan tak bukan bila mana mereka itu mengikis syirik, bahkan mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada ketika itu akan datanglah mawaddah, digantikan baghdha dengan mawaddah, digantikan rasa kebencian dengan rasa kasih sayang, kerana sama-sama ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, maka dengan sebab itu kita lihat juga dalam tafsir Ibn Kathir menyatakan tentang bagaimana Allah Taala menyuruh mengambil contoh daripada Ibrahim ketika mereka, Ibrahim dan orang bersamanya, orang beriman bersamanya, berkata kepada kaum mereka, "Idh qalu liqaumihim inna bura'a minkum." Kami ini berlepas diri daripada kamu. Maksudnya kami tak terlibat dengan kamu. "Wa mimma ta'budun min dunillah kafarna bikum." Dan kami, dan daripada apa yang kamu sembah selain daripada Allah, kami engkar kepada kamu itu. Iaitu kami engkar cara agama dan cara kamu. "Wa bada bainana wa bainakum al-adawa wal baghdha abadan." Dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya. Maksudnya disebut dalam tafsir Ibn Kathir, telah diperintahkan adanya permusuhan dan kebencian mulai dari sekarang antara kami dan kalian selama kalian masih tetap dalam kekufuran kalian. Maka selamanya kami berlepas diri daripada kalian dan benci kepada kalian, hatta tu'minu billahi wahdah, sehinggalah kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni sampai kamu mengesakan Allah dan menyembah Allah semata-mata, tiada sekutu baginya, dan kalian tinggalkan semua berhala dan sekutu yang kamu sembah selain daripada Allah Azza wa Jalla. Dan tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi itu jelas menunjukkan kepada kita tentang bagaimana Nabi Ibrahim dan orang beriman, mereka itu menolak kekufuran dan tidak menerima menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kami bukan bermaksud nak menzalimi kamu, tapi keadaan kamu tu tak dapat diterima akal. Tak logik, disebut dalam tafsir Al-Marari. Apakah gunanya batu bata, patung-patung yang kamu jadikan sembahan itu, yang kamu harapkan boleh membawa manfaat dan mudarat? Tak boleh. Allah Ta'ala memperingatkan perkara ini melalui firman Allah Ta'ala, "Innal ladhina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu wa in yaslubhumu dhubab syai'a
la yastanqidhuhu min. Surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 73. Maksud dia sebenarnya mereka yang kamu seru, yang kamu sembah yang lain daripada Allah itu tidak sekali-kali akan dapat mencipta seekor lalat walaupun mereka berhimpun beramai-ramai untuk menciptanya. Dan jika lalat itu mengambil sesuatu daripada mereka, mereka tidak dapat mengambil balik daripadanya. Maka dengan sebab itulah, itu menunjukkan betapa jelaslah kebodohan mereka yang mengambil selain daripada Allah itu tempat mereka memohon pertolongan, tempat sembah dan sebagainya. Maka dengan ini nyatalah perasaan permusuhan dan kebencian di antara kami dengan kamu selama-lamanya, sehinggalah kamu menyembah Allah semata-mata. Maknanya itu, kami bermusuh dengan kamu dan tiada ada perdamaian antara kita. Ini yang berlaku antara kita. Kami tak akan membiarkan kamu sehingga kamu meninggalkan buatan syirik itu. Ketika itu permusuhan akan berubah menjadi persahabatan dan kebencian akan menjadi kecintaan bila mana kamu meninggalkan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian. Dan seterusnya kalau kita lihat dalam ayat ini, Allah Taala sebut illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfirunna lak. Kemudian Allah Taala menyatakan kecuali kata-kata Nabi Ibrahim. Iaitu kamu ni kena contoh Nabi Ibrahim. Kecuali satu, satu perkara yang kamu tak boleh contohi, yang kamu tak boleh ikut. Apa yang tak boleh ikut? Iaitu tentang kata-kata Nabi Ibrahim li abihi, kata-kata Nabi Ibrahim kepada bapaknya, la astaghfirunna laka, sesungguhnya aku akan memohon ampun bagimu. Jadi maknanya memohon supaya Allah mengampunkan dosa bapaknya itu jangan kamu ikut. Kerana mendoakan keampunan bagi orang yang syirik tidak dibenarkan. Tapi jika mendoakan orang musyrik, mudah-mudahan dia masuk Islam, mendoakan supaya dia mendapat hidayah, maka itu dibenarkan. Di sini bermaksud, apabila permusuhan orang kafir terhadap mukmin dilakukan terang-terang, maka tidak boleh orang mukmin meminta ampun, meminta pengampunan dosa kepada mereka. Di sini menunjukkan, walau kepada keluarga sendiri. Sebab itu pengecualian diberikan itu, iaitu illa qaula Ibrahim li abihi, kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya. Apa kata Ibrahim? La astaghfirunna laka. Nabi Ibrahim pernah menyatakan kepada bapaknya, aku akan minta ampun kepada kamu. Yang ni tak boleh ikut. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tauhid ni disebut dalam tafsir Al-Azhar, ia merupakan satu benda yang sangat-sangat penting tuan-tuan. Tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalaulah berbeza tauhid oleh bapa sendiri, anak sendiri, maka tidak boleh mendoakan, memohon keampunan kepada mereka, tak boleh. Kecuali kalau nak mohon dapat hidayah tu bolehlah, insya-Allah tak ada masalah. Mohon keampunan tak boleh. Sebab apa? Sebab syirik ini dia telah memisahkan kita dengan keimanan pada Allah. Kerana tauhid merupakan pokok akidah yang menjadi pegangan yang sangat utuh bagi semua, bagi orang beriman ni. Dan ia merupakan ajaran sekalian para nabi. Manakala syariat dalam cara-cara beribadat mungkin terdapat pelbagai perubahan yang kecil-kecil. Kalau syariat tu mungkin berubah, syariat Nabi Ibrahim, syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa, syariat Nabi Muhammad, mungkin berubah sikit-sikit. Namun dalam pokok akidah dia tak berubah, tauhid tak berubah. Sebab itu di samping kewajipan mengikuti langkah Nabi Muhammad SAW yang teguh berpegang pada pendirian tauhid, suri teladan juga hendaklah diambil daripada nabi-nabi yang lain, terutama Nabi Ibrahim, yang kedatangan Nabi Muhammad diutus Allah adalah untuk membersihkan agama Islam yang telah dikotori oleh golongan Quraisy dengan pelbagai macam berhala. Jadi maknanya Nabi Muhammad juga diutuskan untuk membebaskan daripada berhala-berhala dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka di sini kita lihat juga bagaimana pengecualian. Pengecualian untuk mengikuti jejak langkah Nabi Ibrahim itu terhadap kata-kata Nabi Ibrahim. Dia kata apa? Dia nak minta ampun untuk bapa dia. Kerana sesungguhnya disebut dalam tafsir Ibn Kathir, perkara tersebut semata-mata kerana Ibrahim telah menjanjikan atau telah berjanji kepada bapaknya, dia akan memohonkan ampun bagi bapaknya kepada Allah. Dia pengkat awal begitulah, memang dia nak minta ampun bagi pihak bapaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi setelah jelas bagi Nabi Ibrahim bahawa bapaknya adalah musuh Allah, maka dia pun berlepas diri daripada bapaknya. Demikian itu kerana pada asal mula ada sebagian orang beriman yang mendoakan bagi bapak-bapak mereka yang telah mati dalam musyrik. Dalam doa mereka itu, mereka mohon ampun bagi ibu bapa mereka dengan alasan bahawa Nabi Ibrahim pun pernah memohonkan ampunan bagi bapak mereka. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala juga menurunkan firman Allah yang lain, iaitu dalam surah At-Taubah ayat 113 hingga 114. Maka nalin nabi wal ladzina amanu
an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mau'idat aw an mau'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduun lillah tabarra'a minhu inna ibrahim la'awwahun halim. Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang yang beriman meminta ampun kepada Allah bagi pihak golongan musyrik walaupun orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahawasanya orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah kerana suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka tak kala jelas bagi Ibrahim bahawa bapaknya itu musuh Allah, maka Ibrahim pun berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka di sini menunjukkan kepada kita bagaimana ayat ini menjelaskan kita hendaklah orang beriman mencontohi Nabi Ibrahim kecuali kata-kata Nabi Ibrahim yang nak mohon ampun kepada bapaknya itu. Sedangkan bapaknya itu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu juga disebut oleh Ibn Abbas, Mujahid, Qatadah, Muqatil, Ibn Hayyan, Ad-Dhahhak dan sebagainya. Jadi kita lihat perkara ini menunjukkan kepada kita tentang satu isu lah, sebagaimana kita sebut tentang isu memohon ampun kepada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada ayat ini nak menunjukkan kepada kita, kita tidak boleh memohon ampun kepada orang yang tidak beriman. Bagaimana kisahnya, insyaAllah nanti kita akan bincang lagi pada siri yang akan datang. Untuk kali ini sekadar itu dulu. Aku qawli hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.